Lights, camera, action. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat dan edit video transisi makeup TikTok pakai sound yang judulnya Zoom by Jessie ya, yang lagi viral itu. Oke, di sini untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini. Nanti aku mau recreate video seperti ini ya. Nah, jadi di sini itu dia transisinya ada 3 kali ini ya, 3 look yang berbeda. Pakai tangan gitu. Dan di sini kali ini aku nggak bikin langsung dari TikTok ya. Di sini aku mau bikin manual dulu. Kita tag video manual, video mentahan lewat kamera biasa atau kamera TikTok juga bisa, bebas ya. Untuk video mentahannya kita tag sebanyak 4 kali ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama aku tag yang tanpa make up ya. Gerakannya sesuaikan aja dengan musiknya ya. Bebas, terserah kalian. Dan ini yang pakai make up. Nah, yang untuk pakai make up itu kalian tag dari awal sampai akhir ya. Dengan 3 look yang berbeda itu kalian tag dari awal sampai akhir ya, kayak gini. Jadi ada 3 kali tag yang kalian harus ambil dari awal sampai akhir, dan diusahakan itu posisinya sama dan gerakannya juga sama ya. Dan ini look yang kedua ya, sama tagnya dari awal sampai akhir. Dan ini yang terakhir, look yang ketiga, sama juga tagnya dari awal sampai akhir ya guys. Di sini kalian bebas mau pakai kamera biasa atau kamera langsung dari TikTok juga bisa. Oke, kalau udah semuanya kalian tag seperti itu, kalian lanjut ke aplikasi CapCut ya. Kemudian kalian klik proyek baru, kalian pilih semua video yang tadi sudah diambil ya, sudah di tag satu persatu, kalian tambahkan semua. Di sini aku mau langsung aja jelasin di draft editan aku ya. Nah, seperti ini, nanti aku jelasin satu persatu. Dimulai dari yang tanpa make up yang ini ya. Kemudian kita sambungkan dengan look yang pertama, kedua, sampai yang terakhir. Nah, di sini untuk soundnya kalian biasa, kalian tinggal klik tambahkan audio, kalian pilih di ekstrak sound audio yang udah kalian download di TikTok ya. Dan untuk suara videonya jangan lupa juga dinonaktifkan dulu ya. Kalau ada suaranya dinonaktifkan dulu. Oke, kalau udah kalian atur aja gerakan-gerakannya, kalian sambung-sambungin aja seperti ini ya. Ini yang makeup pertama, kemudian lanjut makeup kedua, look yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian disambungkan lagi dengan look yang ketiga. Kemudian kembali lagi yang pertama lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu ya guys. Untuk video yang disambung-sambung seperti ini kalian tinggal di cut-cut aja ya, kalian ambil bagian-bagiannya aja supaya menyambung seperti ini. Kalian bisa di-cut lalu disambungin gitu ya, satu persatu kayak gini. Untuk gerakan-gerakannya bebas ya, kalian atur aja sebaik mungkin, sesuaikan juga dengan musiknya ya. Nah, kalau kalian udah bikin seperti ini videonya, sambung-sambungin menjadi satu, kita lanjut atur keyframe ya, atau buat keyframe-nya. Keyframe itu yang gambar belah ketupat yang ada di tengah ya. Nah, kalian tinggal klik aja untuk mengatur nanti mau nge-zoom in atau zoom out gitu ya, mau perbesar atau perkecil. Nah, kalian perhatikan garis biru yang di samping video juga ya. Kita mulai dari sini. Ini aku contohin mulai dari sini. Nah, kalian ini bisa kayak gini ya, mau perbesar atau perkecil ininya ya, bingkainya. Nah, seperti ini. Kalian bebas aturnya mau gimana. Ini aku contohin seperti ini. Aku mulai dari sini, agak ngezoom dikit gitu ya. Terus kita lanjut di sini, masih tetap sama.
Kemudian lanjut di sini aku geserin ke kiri ya. Kemudian geser ke kanan. Kemudian kembali ke semula, lalu pas di akhir ini aku agak zoomin lagi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut di look yang pertama ini, makeup pertama. Sama dari sini juga. Dan di sini aku lanjut geser ke kanan lagi, kemudian ke kiri. Kemudian kembali ke tengah. Nah, pas di sini, ini kan aku tepuk ya. Di sini aku bikin supaya agak getar atau jeduk dikit gitu. Di sini kalian tinggal nge-zoom in zoom out aja ya. Tapi jangan kelebaran gitu, sedikit aja. Oke, lanjut yang look kedua juga sama. Kita mulai dari sini sama, kemudian pas di akhir ini ada gerakan tepuk juga. Aku ulangin kayak tadi ya, zoom in zoom out gitu, sedikit aja, jangan kelebaran. Oke, lanjut di look yang ketiga ini. Dimulai dari sini sama. Kemudian di sini aku ada geser ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ngezoom dikit sambil geser ke kanan lagi, kemudian geser ke kiri, kemudian geser kanan lagi, kemudian balik lagi ke tengah dengan posisi masih ngezoom gitu ya. Oke, lanjut di look pertama lagi ya. Nah, di sini pas di lirik zoom in zoom out gitu, ini aku atur keyframe-nya mulai dari awal, tengah, dan akhir ya. Di sini bebas kalian mau zoom in atau zoom out ya. Di sini aku contohin mulai ngezoom dulu, kemudian yang terakhir ngecilin gitu ya. Nah, yang di look kedua ini juga sama, dari kecil ke besar gitu. Dan yang ketiga ini dari besar ke kecil gitu ya. Kalian atur aja bagusnya gimana ya. Di sini kalian per kotak ini ya, pergerakan itu kalian atur keyframe-nya di awal, di tengah, dan di akhir seperti ini. Mau perbesar atau perkecil bebas. Oke, kita lanjut di look yang terakhir ini, yang video terakhir. Di sini mulai sama dari sini, kemudian ada geser kanan, geser kiri. Kemudian ada yang jeduk gitu kayak tadi di awal ya. Yang zoom out, zoom in gitu ya. Kecil aja, jangan lebar-lebar kayak gini ya. Kecil besar seperti itu. Oke, kalau udah kayak gini aja guys untuk keyframe-nya. Pokoknya kalian atur aja untuk keyframe, atur sesuaikan juga dengan musiknya ya. Musik dan gerakannya kalian atur aja sebaik mungkin. Nah, untuk terakhir ini aku kasih contoh ya. Di sini aku kasih keyframe di sini, lalu aku perbesar ya. Aku ngezoom sedikit kayak gini. Nah, contohnya kayak gitu guys ya, cara buat keyframe. Oke, kalau udah ini aku mau kasih lihat hasil yang ada keyframe ke kanan dan ke kiri ya. Nanti jadinya itu seperti ini videonya. Ada goyang ke kanan, goyang ke kiri seperti itu ya. Jadi supaya videonya itu lebih hidup, itu kuncinya ada di keyframe. Jadi di sini kalian lebih main ke keyframe-nya aja ya. Mau ke kanan, ke kiri, perbesar, perkecil itu bebas. Oke, lanjut di sini ke menu efek ya. Di sini aku pakai efek di awal video, aku pakai efek yang dasar yang pudar masuk ya. Segini aja untuk yang awalan. Efeknya namanya efek dasar, pilih yang pudar masuk. Nah, untuk yang jeduk pertama ini kan suara jeduk itu. Ini aku pakai efek yang pesta, pilih yang flash putih dan durasinya kecil aja segini ya. Nah, segini aja. Dan di sini untuk jeduk yang kedua juga sama, pakai flash putih. Kemudian yang di terakhir ini aku ada pakai 5 flash putih ya, kecil-kecil aja di sini. Di sini tuh ada jeduk 5 kali, jadi aku pakai flash putih juga sebanyak 5 kali ya. Oke, di video terakhir ini aku juga kasih animasi yang keluar. Aku pilih yang pudar keluar, durasinya 0,8s ya guys. Ini opsi aja ya untuk animasi, efek itu opsi terserah kalian. Gimana bagusnya ya, bebas. Oke, kalau udah hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Action. I see. Now my P, I see. The dang of
Okay guys, kurang lebihnya seperti itu ya, simple aja editnya. Kalau udah pas, kalian langsung aja klik ekspor yang ada di kanan atas ya, yang tanda panah ke atas. Kalian bisa ekspor, kalian bisa langsung share di TikTok maupun Reels IG kalian ya. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.